Pemirsa tiga warga tenggelam terbawa arus saat menjaring ikan di perairan Tanjung Simora, Kaimana, Papua Barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Basarnas dan anggota Polres Kaimana bahwa ada tiga orang warga masyarakat kampung baru Kaimana tenggelam terbawa arus di Tanjung Simora saat sedang menjaring ikan pada minggu malam 7 Agustus 2021. Adapun nama ketiga korban yaitu Pujawati Maturbongs. Usman Cornelis Irmawati Maturbongs. Pada hari Senin 9 Agustus 2021, pukul 08.00 waktu Indonesia bagian timur, sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian timur, telah dilaksanakan sar gabungan Satpol Airut, Polres Kaimana, Basarnas Kaimana, dan Pos TNI Angkatan Laut Kaimana di perairan Tanjung Simora Kaimana untuk mencari tiga orang korban tenggelam. Dari hasil pencarian ketiga korban, tim berhasil menemukan salah satu korban atas nama Pujawati Maturbongs. Saat ditemukan, korban dalam keadaan meninggal dunia dan selanjutnya dievakuasi menuju ke rumah duka. Tim SAR gabungan Satpol Airut, Polres Kaimana, Basarnas Kaimana, dan Pos TNI Angkatan Laut Kaimana pada Senin sore menghentikan pencarian dikarenakan cuaca hujan deras berangin dan berombak. Untuk diketahui cuaca di perairan Kaimana saat ini terjadi musim angin timur, sehingga mengakibatkan gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter. Dari Fakfak -Fak, Papua Barat, Rahman melaporkan.